laporan dari bank. Nah, dibacakan. Lalu sampai aku tanya, "Duh, ada bank ini ada masalah apa?" Lalu aku telepon temanku itu, katanya nggak masalah lah, itu mungkin bentar lagi juga bisa, nggak ada masalah, mungkin tanya informasi kamu kerja. Oke. Kemudian suami kan ngomong, "Hati-hati loh, oh kamu gimana?" Aku sebenarnya nggak ngomong masalah ATM ku, aku mungkin gitu ke temanku, nggak ngomong ke suamiku. Lah kemudian waktu itu aku langsung download internet banking, aku buka, wah di dalamnya itu Mas Andro, aduh uang banyak masuk, aku nggak tahu. Aku tanya temanku, katanya itu uang buat bisnis lah. Sejak kan aku aja kasih kamu aja 8.000, 4.000. Oh ini uang dari siapa? Kau ngomong kayak gitu. Kemudian bang baru kerja, dia nggak terkompong kan? Kasih kembali apa namanya ATM ku, aku nggak mau urusan gimana gimana. Orang aku di sini ada anak, ada gimana, aku nggak mau urusan rumit, aku ngomong gitu. Oke lah, udah apa namanya di sana juga udah selesai renovasinya, tinggal apa barang masuk. Oke, ketemu, kembalikan itu ATM ke aku, udah di aku kan. Nah, kemudian aku udah ada di semuanya itu. Aku mau tanya, gimana prosesnya? Aku udah kirim barang, udah aku kasih semua like agen-agen, udah aku kasih. Sekarang gimana prosesnya uangku itu bisa kembali? Maksudnya kan ada modal kan juga ada apa cina mas? Untung, berarti. Ini, ngono, ya kan? Siap. Nah, waktu aku cari, aku mas, lah, kok orang enak tau nomornya mas? Aku lah, ikut tak apa kok enggak enak? Aduh, bingung aku. Ngono, aku ngomong enggak. Bujuku, yang aku punya gini-gini udah semua aku ceritain, langsung bujuku, besok langsung ke kantor polisi. Terus? Udah, aku jalan ke kantor polisi, lah kantor polisi udah aku print tau kan deh, statement aku. Nah, kantor polisi ngomong, aduh, like masalah kayaknya ini susah, ngomong. Ini udah dapat surat dari bank, lah gaji itu, teh gaji itu gimana, ngomong. Sementara saat ini nggak bisa, yaudah aku kasih cuma rekod aja kamu udah lapor begitu polisi. Nah, terus setelah itu kan aku lapor polisi bulan 5. Laporan 5 itu bulan 7 lah polisi intel datang ke rumah. Sebut aku ke kantor polisi sentral sono. Nah, kan aku ditanyain itu kan. Apa ngomong? Aku juga ketipu ini istilahnya, apa ngomong kayak gitu. Uang aku juga masuk, aku udah lapor, lalu aku harus gimana mungkin kalau aku nggak salah, apa ngomong kayak gitu toh. Harus diintervensi, semuanya ditanya ini, ini, dia udah aku jawab, aku nggak kenal sama sekali, nggak mau ngomong kayak gitu. Lalu udah setelah di apa namanya buat statement di kantor polisi, suami punya kota aku udah bebas. Lapor. Kontrol. Lapor. Siap. Lapor. Terus? Nah, yang aku tanyakan ini Mas Andro. Siap. Aku kan nonton konten-konten sampai yang sama Mbak Yuni itu, kalau orang apa namanya Indonesia yang di sini kena kayak gitu kan mesti dipulangkan, ya kan? Indonesia. Kalau enggak di penjara. Ya. Aku tuh udah tanya sama suamiku. Gimana kalau aku dipulangkan ke Indonesia? Kalau aku di bedres gimana anak-anakku? Ya mungkin kamu di bedres ngomong gitu lah kan. Namanya juga ya takut ya tau mas. Terus? Karena aku punya anak 3 di sini, terus gimana ini? Tapi aku gimana? Aku tanya ke siapa aku ngomongnya gitu. Masa bujuku ngomong gini, udah lah yang kamu tuh tenang aja dulu. Karena tepatnya tenang-tenangnya aku ya gak tenang sama satu. Bes. Yang aku tanya, tanyakan tuh kan, sekarang kan kemarin aku kan mau jalan 2 bulan ini. Nah, prosesnya ke depan itu gimana? Kalau Mas Andro pernah tahu kampus-kampus seperti aku ini tuh gimana? Oke, sampean ngerti saya yang kemarin ke kantor polisi Wancai yang sama apa Departemen Kejahatan Komersial. Nah, langsung kita sama kepalanya Biro Kejahatan Komersial. Wong wedok itu jenenge, polisine. Jadi gini. Sekarang bank itu sudah sampean blokir belum? Udah, semua udah blokir. Oke, jadi gini.
Wes, tenang. Aku kalau nanya jawabnya pendek aja. Kan sampean mau mau gambaran ke depan toh. Jadi sekali lagi aku tanya, sampean sudah dependen opo paper opo OS opo piye? Iku penting. Oh, sampean sudah residen. Oke, wes, gak usah khawatir. Jadi kalau sampean sudah permanen resident ya sudah ikuti aturannya polisi untuk lapor. Karena menurut saya ya, di laporan polisi itu ada namanya surat. Nah, di surat yang sampean lapor itu ada kalimat, aku iso nunjukno posisi nek sampean iso moto, sampean itu dimintai keterangan itu sebagai apa. Jadi di situ ada dijelaskan pakai bahasa Inggris sama bahasa Kantonis. Nek sampean enggak ngerti, makanya bojone sampean ngerti, makanya bojone ngomong santai tenang. Karena sampean enggak moco laporane polisi yang setiap laporan itu sampean sebagai apa di situ tertera. Makanya arek-arek sing guarai bingung itu, laporan polisi itu dia tidak bisa membaca keseluruhan ceritanya. Enggak ngerti artine soalnya. Sampean ngerti enggak? Paham. Nah di situ itu enek artine. Sampean itu jadi apa? Jadi saksi, jadi apa? Kalau sampean jadi terdakwa ya pastinya dicekel sama DE. Gitu loh. Kalau cuman dimintai keterangan, itu cuman ya sekali lagi. Waktu gini, Mas. Waktu ditanyain statement itu kan, dibuat statement itu, kan aku tanya yang buat penerjemahnya itu. Aku tuh di sini di ditahan, dan dia ngomong ditahan, kayak gitu loh. Duh, iya. Sebentar. Itu biasanya cuma satu hari. Setelah dimintai keterangan panjang kali lebar kan gitu toh, bener nggak? Iya. Nggak, satu hari toh. Pokoknya dimintai keterangan full. Marangnya terus diculno, wah. Bayar jaminan. Biasanya kayak gitu. Iya. Halo? Iya. Jadi sekali lagi kalau sampean dilepaskan itu enggak usah khawatir. Paham enggak? Oh, ya. Karena yang melakukan kejahatan itu bukan sampean, tapi sampean diperalat untuk melakukan kejahatan. Bisa dipahami kan? Paham. Nah, sampean itu korban. Nah, dia lagi menyelidiki siapa pelakunya. Gitu loh. Nek sampean terbukti nanti ketika pelakunya ditangkap, terbukti sampean juga menerima duit, ya kan? Sampean juga ngambil, ya sampean juga menikmati, maka sampean ya bisa di apa nengarani? Bagian dari sindikat itu tadi, bisa dipahami nggak? Paham. Nah, kalau sampean nggak merasa ya slow aja, santai aja, ngopi-ngopi mbak gitu aja, oke? Dan sekali lagi saya kasih tahu, kalau sampai ternyata sampean terdakwa dan tersangka sebagai sindikat ya. Misalnya terus nanti di persidangan sama yang terbukti, hukum Hong Kong masih begini. Kamu mau bayar denda enggak atas kesalahanmu? Kalau dibayar denda berapa ratus ribu, sampean bayar denda sampean keluar. Itu hukum Hong Kong. Jadi hukum Hong Kong itu bisa ditebus. Kalau sampean mau nebus. Paham enggak? Orang Hongkong kan takut sama jokam kan, nggak mau karena kalau sudah jokam itu sudah rekodnya jelek. Bisa dipahami nggak? Iya. Nah supaya nggak jokam kan bayar denda. Halo? Halo. Weh, sampean dengar. Jadi sekali lagi nggak perlu khawatir. Jalani aja hidupnya sehari-hari dan lebih waspada. Sering berbuat baik. Biar banyak yang nolong, ya. Banyak yang bantu kalau sampean kesulitan. Kan sampean sudah residen. Nek sampean sudah residen kan delok kanca-kancane misale kan gak duwe mangan, yo dikai mangan, ya kan? Ya wis gitu aja, wis slow aja. Wis. Sudah. Sekarang kira-kira dari penjelasan saya, dari sisi mana sing sampean belum paham, atau dari sisi mana lagi yang sampean cek bau bingung, ayo tak jelas no, piye, ajane iki tugasnya polisi. Saiki yo slego, malah sampean ngomong ibaratnya iso ditawar, ibaratnya kan aku enggak
ngambil 1 sen uangnya gitu loh. Terus uangnya itu tuh ngambilnya kan nggak di Hong Kong, di Malaysia sana gitu loh. Ya makanya kan nanti dibuktikan sama dia, soalnya kejahatan yang seperti ini itu polisi ini nggak cuman polisi nang Hong Kong toh, dia harus kerjasama dengan polisi Malaysia, bekerja sama dengan bank Malaysia, makanya membuktikannya ruwet, paham nggak Samen? Halo? Ya tahu mas. Jadi nek ruwet kan kayak gitu, makanya butuh waktu, makanya Samen dikongon lopar lapor, berarti nek Samen lapor terus tidak pernah telat. Artinya kan sampean masih mematuhi hukumnya Hong Kong, ngono lho Mbak. Jadi nggak usah bingung. Iya. Lememeng ah, oke? Okay? Ya. Apalagi sih nggak paham. Nah, udah cuma itu aja, cuma cari ketenangan hati ya, pasnya gimana? Iya, wes pokoknya tenang. Nek kurang tenang, aku dijeng kopi ya doyan, karo gedang goreng, apa tahu tempe sama. Lah iya, wis gak perlu khawatir, sampean wis beruntung dibandingkan yang lainnya ya. Jadi gak perlu bimbang, santai-santai. Kalau perlu kita banyak-banyak bantu teman-teman kita sing mumet dasil. Sing penting aja ngutangi. Bahaya. Wis aku enggak ngutangi itu penyakit. Wis mending ayo mangan bareng e timbang kowe nyilih duit. Wis gak popo aku mbok mangkeli mbok satru gak popo sak karepmu. Penting aja nyilih duit kan ngono to, Mbak. Ya betul iku, tenang betul. Oke. Wes ya, cukup. Tenang. Nek kurang tenang nanti telepon lagi. Tak konten maneh pokoknya sehat selalu sampai yang sekeluarga. Amin. Nah, Hong Kong kan lagi banjir. Hati-hati. Penyakit dan semuanya. Penyakit gatel. Kan banjir soalnya. Aku neng dua. Oke siap, ya wes. Kita aja Mbak E ya. Sehat selalu buat sampean ya. Matur sembah nuwun. Ye, bye bye. Bye-bye. Pian. Wes residen e jek bingung gak heran. Oke buat teman-teman semuanya ya. Terlalu baik dan terlalu percaya sama konco renek konco apik mangan konco. Jadi itu orang Hong Kong ke soalnya. Koncone orang Hong Kong. Bukan orang Indonesia, jadi sama-sama Hong Kong. Jadi sekali lagi ya, kejahatan itu bukan wong Indonesia, bukan wong Hong Kong, bukan wong di mana-mana itu akan ada. Pokoknya kalau sudah berhubungan dengan ATM dan rekening ini hati-hati. Sebuah identitas pribadi lah. Identitas pribadi, ATM, rekening biasanya, sekali lagi biasanya tertarik dengan iming-iming. Jadi sekali lagi ini garis bawah buat teman-teman. Kalau sesuatunya sudah ada iming-imingnya itu waspada. Wis, iming-iming itu wis gara-gara wong serakah nang donya itu. Jangankan kok kita manusia, Nabi Adam ini asline ya serakah. Kok iso meneng ngono? Iso. Kondi asale serakah. Lah wis dikandani aja mangan iku. Buah kuldi kok aja dipangan, wis dikandani karo Gusti Allah. Ya kan? Dibujuk rayu karo demit, makanya hebatnya demit ini ngono. Bujuk rayunya itu bisa membuat tipu muslihat. Termasuk jin. Hah? Termasuk jin. Yo, jin Hong Kong itu juga tipu muslihat. Loh iya loh, kalau dibahas. Jadi itu... Sedekah 2.5% untuk membersihkan jin Hong Kong. Membersihkan dari jin. Tak tomat kamit deh. Gila, jenggotnya ini loh. Ya, sekali lagi buat teman-teman semuanya, iming-iming itu selalu akan gampang. Jadi nek iming-imingnya luwegi itu hati-hati diabetes. Penyakit. Apa ngono lara untu. Penyakit. Iming-iming itu selalu akan indah. Akan menarik. Kok indah? Akan tertarik. Merasa indah. Hah? Kayak sudah indah. Kayak itu ditambahin burine. Bahaya. Jadi selalu menarik perhatian, selalu membuat otak kita jadi melayang-layang. Jadi iming-iming, sekali lagi hati-hati waspada terhadap iming-iming. Kalau bisa itu dintai, dipaiti ya, itu malah enak. Tapi kalau semuanya serba iming-iming, hati-hati. Wis, apa tambahnya? Itu yang komen-komen tolong disapa dulu.
Tiga keto lho. Kala belakang. Kalau still live kurang orang dikai. Jadi maaf ya mbak-mbak yang belum disebut. Tuh besti Hongkong banjir hadir. Gue tetap semangat. Oke Mbak Siti Maisaro, Mbak Ira Puspita hadir menyimak. Itu orang yang Indonesia apa nang Hongkong? Ira Puspita. Mbak Rere Rahman, Mbak Aya Ayudia Fiantri, Mbak Patitea. Kok setianya sama Mbak Yuli enggak sama saya ya, Mbak Patitea kan nonton saya sama. Loh ini kurang munggah lah videomu, YouTuber Hongkong nih. Komunitasnya lek. Kok iso lu tujuh ini. Jadi ini komunitas YouTuber Hongkong. Lo. Wes letoy iki. Jelas iki bojoku ya. Teman-teman semuanya. Oke. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Sehat selalu teman-teman semuanya. Tetap semangat dan keep stay tune my YouTube channel. Enggak usah bergeser-geser di channel yang lain. Oh, jangan sih. Ya semuanya di oke. Keep stay tune my YouTube channel. Semangat dan see you next video. Bye-bye. Bye-bye.